Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti serta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Tadlatul muhtaramin para asyadir yang saya hormati, Al-Muqarram Al-Ustaz Abdul Halim, Al-Muqarram Al-Ustaz Mahan, dan Al-Muqarram Bapak Al-Ustaz Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran rito dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya wa'ala. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang nikmatnya tak pernah terbilang. Semuanya ini Bapak Ibu-ibu karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Andaikan Allah punya anak Pak, atau seandainya Allah punya cucu Bu, saya yakin 100% sebelum saya kita, pasti anaknya dulu yang akan disayang. Sebelum kasih kita, pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Bapak ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu saya mengisi sebuah pengajian di sebuah majelis taklim di daerah Ciputat, tempat tinggal saya. Para jemaah yang maklum, mohon maaf kebanyakan kira-kira kalau majelis taklim yang datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Ternyata bukan cuma Bani Salim yang isinya kebanyakan ibu-ibu. Yang berangkat ke luar pun juga saya lihat ternyata lebih banyak perempuan yang dimandikan. Nah, para jemaah yang Allah, selesai saya ngisi ceramah, ibu-ibu di Ciputat minta saya tutup pengajian tersebut dengan baca doa. Saya baca doa. Ketika saya baca doa, suasana hening. Ibu-ibu gak ada yang bicara. Bahkan saya perhatikan ternyata ibu-ibu banyak yang menangis meneteskan air mata ketika saya baca doa. Selesai baca doa, ibu-ibu di Ciputat ngambil tasnya. Itu tas dibuka, satu tangan dikeluarkan, tisu pun diambil. Kue yang di depan dia dibungkus. Saya tanya langsung ke ibu-ibu, kenapa itu sisa kue kok dibungkus dengan tisu dan sabun tangan? Ibu-ibu di Ciputat jawab, Ustaz, saya bungkus sisa makanan ini bukan untuk saya, tapi untuk anak di rumah, untuk cucu di rumah. Masya Allah, kejadian ini memberikan pelajaran tauhid bagi saya. Andaikan Allah punya anak, maka kita yang bukan anak Tuhan tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Andaikan Allah punya cucu, maka kita yang bukan cucu Tuhan tidak akan pernah mendapatkan pemberian Allah. Bahkan Allah firmankan dalam satu ayat yang insya Allah kita hafal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Para jemaah rahimakumullah, salah satu rahmat yang Allah berikan pada bapak ibu-ibu, insya Allah tanggal 3 besok atau tanggal 4 besok bapak ibu akan berangkat meninggalkan tanah air Indonesia, datang ke tanah suci Mekah, datang ke tanah suci Madinah. Para jemaah imamah sekarang yang namanya prosesi umroh langsung setelah hajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanggal 3 besok
adalah kepulangan terakhir jamaah haji Indonesia dari Jeddah, dari Madinah, besok terakhir. Ternyata orang umrah haji pula yang umrah sudah datang. Dan mohon maaf ya warahmatullah, berangkat ke tanah suci umrah ataupun haji itu beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin bapak ibu-ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Silahkan oleh bapak ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah beda gak kira-kira dengan akan ke Singapura? Beda. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja tuh. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu-ibu, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Eropa. Ada gak ke Eropa selamatan? Tapi mohon maaf ya mohon maaf, semenjak daftar umroh hati bukan lain itu, makin dekat keberangkatan makin deg-degan, bahkan rasa takut pun muncul. Kadang-kadang tetangga-tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Mau umroh ya betul. Awas lo, di Mekah itu kalau di sini ya tukang pukul di sana, kalau di tukang nyubit di sana. Makanya mohon maaf, banyak jamaah haji jamaah umroh yang ketakutan dibalas di sana. Padahal mohon maaf, Allah gak pernah bayar kontan dosa manusia. Andaikan Allah baperan menerima kita, satu dosa dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede lah. Satu dosa dibalas langsung dengan satu bisul, kita bisulkan semua minimal ini. Tapi yang pasti, kenapa dia mau hilang kohat deg-degan rasa takut muncul? Karena besok bapak-bapak, besok ibu-ibu, ketika sampai ke tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah, disunnahkan mengucapkan salam. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan adalah labbaik Allahumma labbaik salam. Labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kata Nabi, talbiyah dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ibu-ibu ada dua. Jawaban yang pertama, ketika orang masuk tanah haram mengucapkan salam labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan tamu Allah masuk. Kebahagiaan buat ibu. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya basah dengan talbiyah. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah rahimahullah, mulailah malam ini dengan sholat sunnah taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat sunnah taubat, tambah sholat sunnah hajat. Mengapa sebabnya? Karena kita berhajat untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahullah, setelah itu sujud, kita bicara pada Allah, ya Allah, esok hamba akan datang ke rumah suci. Hamba akan datang ke makam Nabi. Tolong selamatkan hamba dan terima hamba sebagai tamu-Mu ya Allah. Bapak ibu akan tinggalkan putra ataupun putri, jam 2, jam 3 mereka sedang tidur. Datangi mereka yang sedang tidur ini, tatap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba punya anak, hamba punya putra, hamba punya putri. Ini amanah Engkau ya Allah. Esok hamba akan tinggalkan, bukan hamba tidak cinta pada mereka, tapi izinkan hamba lebih cinta kepada Engkau, cinta pada NabiMu lebih dari apapun juga yang ada di muka bumi ini, termasuk putri hamba ya Allah, titip anak hamba ya Allah. Para jemaah rahimakumullah, baik yang besok, baik yang tanggal 4, semuanya insya Allah akan terbang menggunakan Emirates EK357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Insya Bapak Ibu-Ibu, tolong tas kabin, tas bagai sedikit bisa dibawa sini. Tas kabin jemaah rahimakumullah, agar supaya pergerakan tidak begitu ribet, sebaiknya bagasikan besok. Di mana?
bagasi kan besok juga. Kenapa sebabnya? Khawatir pesawatnya full. Kalau dibawa ke cabin, apalagi kalau pesawatnya apa namanya A330 itu? Airbus A330. Mohon maaf, konveyor apa namanya? Bagasinya kecil. Karena itu sebaiknya mengisikan besok di Batam. Kecuali, dan mohon diperhatikan, yang akan terbang tanggal 4. Ada yang berangkat tanggal 4 sekarang? Yang berangkat tanggal 4, tolong silahkan bagasikan, tapi ambil kantong kecil, baju ihramnya laki-laki keluarkan. Karena yang tanggal 4 akan ganti baju ihram di Dubai, insya Allah ketika nanti akan situ dulu aman. Mau di apa namanya? Mau di bagasikan ataupun enggak aman, insya Allah. Para jemaah rahimakumullah, baik yang berangkat besok tanggal 3 atau yang berangkat tanggal 4, mohon sudah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum berangkat. Kalau berangkat jam 5, berarti pukul 5 jam berapa? Jam 2. Ustaz, di mana di bandaranya? Internasional 3, kedar keberangkatan internasional. Ustaz, ini gimana kan terminal keberangkatan internasional gede? Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu sampai terminal 3, carilah restoran namanya Sate Khas Senayan. Cari restoran tersebut, kumpul di depannya. Di dalamnya. Insya Allah, memtek sudah bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan. Mohon maaf, memtek ini tolong digunakan selama di Mekah Madinah, karena ini pengganti paspor. Karena bapak ibu tidak menggunakan paspor di sana. Dua, ada nomornya kan? 01 itu bisnya 01, 02 bisnya 02. Di bawahnya ada nomor kecil. Mohon maaf, nomor kecil itu bukan tempat duduk. Jadi jangan berebut di Morimahullah. Ini adalah nomor administrasi NRA. Karena yang namanya Bambang dalam satu bis ada 3 orang. Ketika butuh sama Bambang Ridwan, kita teriakin Bambang, ngacung semuanya. Nah, oleh karena itu supaya nggak sama dikasih nomor. Bapak ibu, 17.40 waktu Indonesia itu belum waktu maghrib. Maghrib di Jakarta adalah 17.58. Tolong jangan sholat maghrib dulu. Jangan kejadian beberapa waktu yang lalu. 2:30, 4:30, yang mau imamullah sudah disiapkan untuk masuk ke pesawat. Pas kita masuk ke pesawat, dia sholat. Saya tanya, bapak sholat apa? Sholat maghrib, Pak Ustaz. Lalu belum masuk waktunya. Kata dia, Pak Ustaz, anak SD sebelum bel sekolah dari kelas duluan, yang mau imamullah gitu. Tolong, dan tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa? Jamaah takhir aja di Dubai. Karena insya Allah kita akan menjalani dua jam 11 malam misalnya. Jam 11 malam, waktu masih panjang dan lebih abdol. Gimana? Silahkan jamaah takhir. Cuma jamaah takhir itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayyadu yahfil waqfil awal. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu duduk di atas pesawat terbang, lalu jamaah imamullah masuk waktu maghrib, niatkan di hati, saya akan menjamah takhir sholat maghrib saya nanti di waktu isya. Begitu sampai di Dubai, bapak ibu mau sholat isya, mau sholat maghrib, silahkan. Boleh maghrib dulu baru kemudian isya, boleh isya dulu baru kemudian maghrib, silahkan bebas untuk memilih yang boleh makmum. Jamaah takhir, insya Allah bapak ibu akan turun di Dubai. Begitu turun di Dubai, bapak ibu mohon maaf, Dubai itu bandaranya buat dek, bukan cuma gede, kalau gede pun biasa. Jadi kalau buat dek berarti gede banget. Tolong bapak-bapak ibu selalu bersama-sama. Kenapa? Karena kalau hilang satu repot nyari. Para jemaah rahimakumullah keluar bareng-bareng, insya Allah akan langsung ke imigrasi.
selesai imigrasi, Bapak Ibu-ibu ketemu dengan konverter untuk ngambil koper. Di Dubai tidak ada porter. Jadi ngambil, ngambil sendiri. Untung kopernya dari Indonesia. Jadi belum ada isinya, dia mau lima. Coba kalau dari Jeddah, udah bercucu, untuk masih kosong, insya Allah. Jadi silahkan ambil masing-masing. Lalu insya Allah langsung ke bus akan dijemput di sana. Bapak ibu-ibu akan city tour di Dubai, insya Allah. Yang terbang langsung besok, insya Allah dari Dubai akan langsung terbang menuju ke Madinah Al Munawwarah, insya. Sedangkan yang tanggal 4 besok lusa berangkat, dari Dubai akan langsung menuju ke Jeddah dan melaksanakan ibadah umrah. Karena itu yang berangkat tanggal 4 nanti ketika check out dari Dubai, tolong sudah pakai baju ihram. Naik ke pesawat di Dubai nanti sudah pakai baju ihram. Dan nanti ketika lewat sebuah tempat namanya Qarnul Manazil, Qarnul Manazil ini sekitar setengah jam sebelum landing di Jeddah, silahkan niat umrah. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau mau redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Melafadzkannya sunnah, yang wajib ikrar di hati. Di mana ini? Di mana diucapannya? Di pesawat, di daerah Qarnul Manazil. Adapun yang tanggal 3 berangkat, ya tanggal apa? Tanggal 3 berangkat, insya Allah akan langsung ke Madinah Al Munawwarah. Kemana? Ke Madinah Al Munawwarah, para jamaah imam. Insya Allah turun di Madinah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ke Madinah, insya Allah di Madinah ada porter. Tapi yang turun di Jeddah nanti, maaf, di Jeddah tidak ada porter. Jadi mohon maaf, ambil masing-masing, dorong kemana? Ke bis. Dan insya Allah karena sudah niat di atas pesawat, langsung akan ke Mekah yang jaraknya dari bandara ke Mekah sekitar 90 km insya. Sedangkan yang langsung ke Madinah, turun di Madinah, insya Allah ada porternya. Lalu yang mau rimaku akan ke bus. Dari bus jemaah rahimakumullah, dari hotel, dari bandara akan langsung menuju ke hotel di Madinah Al Munawwarah dekat Masjid Nabawi. Jarak dari bandara ke Masjid Nabawi ya paling sekitar setengah jam. Selama menuju ke Masjid Nabawi ini, selama menuju ke Madinah ini, yang turun di mana nih? Madinah, tolong perbanyak baca salawat. Begitupun juga yang nanti landing di Jeddah masuk Mekah, ketika nanti akhirnya menuju ke Madinah 400 km-an 5 jaman naik bis, tolong perbanyak baca salawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh pakai Sayyidina, salawatnya bagus dan juga gak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di Masjid Jakarta ini masjid-masjid ribut cuma gara-gara berebut Sayyidina. Begitu sampai perbatasan kota Madinah, baik yang nanti dari bandara ataupun yang dari Mekah nanti sampai tanah haram kota Madinah, kita baca doa bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadihi ma inna hadha haramu nabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Mulut berkata lalu kita menajati Allah. Di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya Helmi, ya Allah, umat Nabi yang belum pernah melihat wajah Nabi saya.
kuping saya belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah. Saya datang kemari karena dengan cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam saya ke Nabi saya. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita di hotel. Sampai di hotel, baik yang nanti dari Madinah ataupun langsung dari Mekah nanti, maaf, koper besar tidak usah diurus. Koper kecil bawa masing-masing. Koper besar insya Allah akan diantarkan ke depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Bapak ibu-ibu, di Madinah Al-Munawwarah ini para jamaah rahimahullah udaranya cukup panas. Saya baru pulang haji 2 minggu yang lalu kira-kira jamaah rahimahullah. Ketika saya keluar dari Madinah 2 minggu lalu, udara itu 48 derajat malam. Malam udaranya berapa? 48 derajat, 46 derajat. Bisa dibayangkan, malamnya aja segitu siangnya. Masya Allah, tapi masa khawatir dia mau lima pulau. Mohon maaf, itulah Madinah. Tidak perlu promosi, tidak perlu iklan. Tidak nanti jutaan orang habis itu dari makam Nabi kita Muhammad SAW. Yang utama di Madinah Al-Munawwarah tidak lain tidak bukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Makam Nabi kita, Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa ziarah sekarang lewatin kubur Nabi. Sekarang di Madinah ba'da subuh pintu utama pintu 21 ditutup untuk laki-laki. Dibuka untuk perempuan. Jadi perempuan bisa ziarah lewatin kubur Nabi sekarang. Rautum, pakai tasreh, pakai surat izin. Tapi untuk ziarah ke makam Nabi, laki-laki dan perempuan 24 jam bisa. Ba'da Isya, perempuan masih bisa ziarah ke makam Nabi. Dulu perempuan ziarah di luar makam Nabi. Sekarang bisa kita lakukan di Mawarim Makam sejak haji tahun. Ibadah subuh, haji tahun ini nih, pintu utama, ya, pintu utama Masjid Nabawi, pintu 21, ditutup buat laki-laki, perempuan. Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau bapak ibu-ibu ke raudhah, raudhah sekarang enggak bisa kayak dulu. Yang namanya siapa yang kuat dia yang dapat. Enggak. Sekarang harus pakai surat izin. Mudah-mudahan surat izinnya dapat. Amin ya rabbal. Kalau waktu ditentukan, jemaah rahimakumullah, masuk, tolong siap-siap. Tepat waktu. Maaf. Ziarah ke makam Nabi. Sholat di Masjid Nabawi, tolong bapak-bapak pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, dipanggil wali kota pakai jas, ngadep bos rapi, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Para jamaah rahimakumullah, kalau nanti punya kesempatan, silakan nanti dengan tasbih tersebut nanti atau kepada panitia masuk silakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Boleh sholat sunnah mutlak. Tambah sholat sunnah hajat, tapi saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Di belakang banyak antri. Alhamdulillah dengan sistem ini semua kebagian. Setiap orang yang datang makan sekali dipersilakan untuk masuk ke raudhah. Gak bisa masuk lagi. Nah, selesai sholat, bapak-bapak maju ke depan, belok ke sebelah kiri, akan lewat kubur kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu juga sama. Bisa lewat di kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil lewat kubur Nabi, sambil jalan, bapak, ibu silahkan baca salam. Salamnya bagaimana? Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Ya Rasulullah, assalamu alayka. Ya Habiballah, assalamu alayka. Ya Safwatullah, assalamu alayka. Ayuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian apa? Para jamaah rahimakumullah, sambil jalan depan makam Nabi, Bapak Ibu Ibu enggak wajib baca itu. Tapi minimal kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Inilah salamnya Allah pada Rasulullah ketika Rasulullah mi'raj. Para jamaah rahimakumullah tuh, kalau subuh Bapak-bapak Ibu-ibu kita dengar nih bagaimana salamnya Rasulullah Allah pada Rasulullah tersebut. Wa ilal muntaha rufi' takariman wa sami'tan nida' alaika salam. Salamnya bagaimana? Sambil jalan kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu Ibu pasti dijawab sama Rasulullah, karena jasad Nabi sudah wafat, ruhnya tidak pernah mati. Bahkan Nabi sampaikan ma min ahadin yusallimu alayya, gak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, kecuali Allah izinkan roh Nabi balik ke jasadnya hatta arudda alaihi salam, untuk menjawab salam kita semuanya. Sayangnya kuping kita gak dengar jawaban Rasulullah. Apalagi yang namanya orang mati dan orang yang hidup itu bagaikan orang nonton TV. Yang mati bisa dengar kita, tapi kita gak bisa dengar mereka. Dan dari mana? Tuh lihat, kalau kita ke kuburan disunahkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlan. Apakah mereka bisa jawab? Bisa. Ijabatan la yasma'u hal hayyu, dengan jawaban yang tidak didengar oleh orang yang hidup. Kenapa orang yang hidup gak bisa dengar? Allah sayang sama kita. Kalau yang hidup bisa dengar, repot pak. Bapak ibu nanti pulang ke kuburan ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab, waalaikumsalam. Kabur insyaallah. Nah, sambil jalan kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kalau saya boleh dipiru, ya mohon maaf, boleh juga enggak, saya bicara langsung sama Nabi, ya Rasul, saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Tapi saya datang ke Madinah karena cinta saya kepada engkau, wahai Rasul, tolong terima cinta saya. Ya Allah, di hadapan kubur Nabi saya ini, izinkan saya banggakan kedua orang tua saya. Saya punya bapak, ya Allah, bapak saya bernama ini. Saya punya ibu, ya Allah, ibu saya bernama ini. Ya Allah, adanya cinta dalam hati saya pada Rasulullah yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Teringat ketika kecil, ya Allah, bagaimana cerewet ibu saya nyuruh saya sholat. Bahkan mohon maaf, ketika saya tidak sholat, kuping saya jadi saksi dan dijewer ibu saya. Subuh, begitu bapak saya sabar membangunkan saya, susah bangun, bapak datang ke kamar bikin merapi muka saya, ya Allah. Ya Allah, bahkan pengorbanan mereka begitu besar. Banyak di antara ibu dan bapak saya yang sampai wafatnya belum sempat datang ziarah ke makam Nabi kami, ya Rasulullah SAW. Bukan mereka tidak cinta pada Nabi, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, orang tua saya yang telah tiada, mohon pada Engkau, jumpakan mereka dengan kekasih-Mu Muhammad SAW. Air mata kita pasti menetes, ya Allah. Jangan harap hati akan bergetar, air mata akan menetes ketika menyebut nama Allah. Kalau nginep orang tua saja, tak pernah meneteskan air mata.
ke Madinah, dari Madinah akan ke Jeddah, mohon jamaah mereka kalau siap-siap hari terakhir di Masjid Nabawi, yang akan ke Mekah, yang akan pulang hari terakhir di Masjid Nabawi, tolong pamitan dulu ke Rasulullah. Hari ini yang ke Madinah mau berangkat ke Madinah, hari ini yang berangkat ke Mekah akan kemana? Pulang ke Indonesia. Tolong sebelum pulang meninggalkan Madinah, pamitan dulu sama Nabi. Saya datang ke rumah ibu, ketemu ibu. Habis itu ibu masuk ke rumah, saya kurang diam-diam sopan gak kira-kira. Karena itu jam 5 kita pamitan. Gimana cara pamitannya? Imam Nawawi ngajarin, masuklah ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah muslah. Habis itu salam ke Rasulullah dari jauh, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita bicara, ya Rasul, saya pamit ya, mohon dari kota Madinah. Ya Allah, mohon bimbingan saya, bimbing saya, kasih istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Berikan kesempatan saya balik lagi. Kalau kau tidak berikan kesempatan itu kepada saya, tolong ya Allah, ketika saya wafat, wafatkan saya dalam keadaan istiqomah. Beres pamitannya. Nah, yang akan ke Mekah, selesai pamitan, silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Yang dari Dubai langsung ke Mekah, sebelum check out dari hotel, tolong mandi dulu di hotel. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu mandi biasa. Bedanya pakai niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu, bareng-bareng. Al-husna sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Beres itu jamaah rimaklah, pakailah wangi-wangian di badan. Wangi-wanginya. Beres itu jamaah rimaklah yang di Madinah, silakan sholat di Masjid Nabawi, jamaah di Masjid Nabawi, jamaah takdim dengan asar. Lalu jamaah rimaklah selesai makan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rimaklah akan berangkat menuju ke Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Yang dari Dubai nanti dari hotel mungkin yang mau lima puluh, kalau tidak sih tidur dulu ya Pak Mami, kalau masih tidur dulu langsung ke bandara. Kalau langsung ke bandara, tolong pakai baju ihramnya di mana? Di hotel. Ke bandara sudah pakai baju ihram nantinya. Naik ke pesawat sudah tidak pakai daleman lagi. Yang dari Madinah saya anjurkan, dari Madinah begitu masuk bis, tolong yang laki-laki jangan pakai daleman lagi. Kenapa sebabnya? Karena sering kejadian. Sehingga jadi bagaimana? Ustaz, saya masih pakai color ya, kenapa emang? Gak enak, Ustaz, nanti dia dibir alimu. Begitu sampai dibir alim, dia lupa. Iya kan? Begitu sampai ke Mekah, bis dia beda dengan bis saya. Pas turun di Mekah, dia ke belakang, lihat saya. Pas lihat kipasnya, dia ingat celana dalam. Iya kan, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot. Bayangkan, daripada kejadian begini, hati-hati yang besok berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Ustaz Malhan, ketika bapak-bapak naik ke bis, beliau akan berdiri di pintu bis ngerazia bapak-bapak. Nah, para jemaah rahimakumullah, dari hotel ke mana? Ke Bir Ali. Bir Ali tempat mikot Nabi. Sedangkan tadi yang kedua di mana? Di atas pesawat. Di mana? Qurnul Manazil. Tidur di Bandi Bir Ali, jemaah rahimakumullah, boleh surat sunnah ihram terlebih dahulu. Lalu jemaah rahimakumullah di bis, niat umrah. Sedangkan yang dari Dubai di atas pesawat. Maaf, kalau sudah niat umrah ini berarti bapak ibu tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Bapak yang dari Dubai, gak boleh itu kita sampai ke Mekah. Syatah gak jadi umrohnya. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh ini ternyata Israfil mencabut nyawa orang ini, maka tetap dimandikan, tetap disolatin, tapi kepalanya tidak boleh tidur. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan ihram. Zaman Nabi ada orang yang habis niat haji tiba-tiba jatuh dari onta, meninggal langsung. Apa kata Nabi? La tuhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Mengapa demikian? Kata Nabi, fa innahu yu'athu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia langsung berkata, labbaik Allahumma.
indah sekali. Ada yang mau daftar besok ya? Oh, ada yang daftar? Tak perlu, saudara-saudara saja. Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf. Dan kalau sudah tanda tangan kontrak dengan Allah, larangan ihram berlaku. Mulai kapan? Mulai niat. Selesai niat, larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, bedinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tubuh. Bapak-bapak yang pakai sendal gunung, injek belakangnya. Setelah ini, laki-laki hanya menggunakan pakaian dua, bawah disarungkan, atas diselendangkan. Ustaz, mohon maaf, kemarin saya ke Tamrin City, ditawarin katanya ini celana untuk ihram, boleh gak dipakai? Boleh dipakai, tapi bayarkan. Loh kok bayarkan? Karena baju ihram konsepnya dua helai, kalau pakai itu tidak. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Ustaz bagaimana? Sekarang kan saya pilek, boleh nggak pakai masker? Boleh, kan itu lagi sakit. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang belum lakukan teman? Blok apa? Sunblock. Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, Abidson, balsam, oh itu bukan wangi tapi bau, boleh nggak dipakai? Boleh. Presker? Boleh. Laki-laki dan perempuan yang mau khidmat kok dilarang untuk potong-potong tangan. Hati-hati pak di rest area kadang-kadang, ini tangan-tangan bagus banget tuh tek, tenaga. Laki-laki dan perempuan yang mau khidmat kok dilarang untuk bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum umroh selesai, maka maaf umrohnya batal. Yang kedua dia harus potong kontak, bukan potong kafir lagi. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut ataupun gunting rambut. Tapi secara disengaja, tidak secara disengaja. Kalau semi sengaja bagaimana kena ada. Rontok sendiri nggak masalah. Tapi kalau hidung dikucek-kucek, kecabut bulu hidung, satu bulu hidung kasih suara ke orang, 25 real, sekali pakai pelanggan. 20 hidung? 2 kali 25. 30 hidung? 3 kali 25. Kerakat-kerakat-kerakat keluar ke orang, rontoknya banyak, maka kasih 6 orang makin miskin. Min siyamin au sodakatin au nusuk. Boleh puasa 3 hari, boleh potong kambing, kalau enggak kasih saudara. Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf larangan ihram ini berlaku sampai kapan? Sampai nanti tahallul. Begitu selesai sa'i tahallul, beres orang ihram selesai. Nah, selamat menuju ke Mekah, tolong berbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang dari Jeddah cuma 1 jam setengah ke Mekah, yang dari Madinah sekitar 5 jam sampai ke Mekah insya Allah. Sampai ke Mekah bapak ibu ibu akan dibawa ke hotel terlebih dahulu, makan malam terlebih dahulu, lalu insya Allah akan dibawa ke Sa'i serta semuanya siap. Sebelum tawaf sa'i, insya Allah NRA menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga mudah-mudahan doa ustaznya kedengeran walaupun dia gak teriak-teriak. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, headset ini dipinjamkan, bukan souvenir. Ternyata banyak yang hilang. Dan mohon maaf, kalau headset ini sudah nyala, suara ustaz bisa terdengar, maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi selama tawaf sa'i cukup amin, amin, amin. Doanya insya Allah bagus-bagus. 2, matikan headsetnya. Bapak, ibu punya doa sendiri, silahkan baca sendiri. 3, boleh juga mengikuti doa ustaz. Allahumma, boleh diikuti Allahumma. Tapi kalau mengikuti doa ustaz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu ketika haji, jemaah imam kan besok-besokan. Saya mimpin jamaah Allahumma, mereka semangat mengutip Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga, jempol kaki saya diinjak orang tuh.
orang tinggi gede injek jempol kaki saya. Allahumma aduh. Itu jamaah di belakang tombak, Allahumma aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'dhiman wa tasyrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'dhiman wa takriman wa tasyrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong, ya Allah makasih hari ini saya bisa sampai menatap rumahmu yang suci. Ya Allah, ketika saya lihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya. Ya Allah, angkat derajat mereka. Kalau mereka belum sempat datang ke tempat ini, bukan mereka tidak mau, ya Allah, tapi mereka berkorban demi saya, ya Allah. Kalau udah tenang, baru kita mulai tawaf. Tawaf rukun kedua dari umroh yang harus dilaksanakan. Dan tawaf ada syaratnya. Syaratnya satu, harus punya wudu. Jadi tolong pastikan yang mau rahimah Allah ketika akan tawaf, kita punya. Ustaz, bagaimana kalau batal? Berhenti tawafnya. Wudu dulu. Habis gitu, balik lagi untuk tawaf. Putaran berapa tadi kita berhenti? Lanjutkan, enggak ulang dari awal. Nah, para jemaah rahimakumullah, tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie tahan dulu tuh. Ini baru bismillahirrahmanirrahim Allah cepet. Langsung bikin status Ka'bah putaran pertama. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Dimulai dari sudut Hajar Aswad. Kalau ini sudut Hajar Aswad, ketika melewati sudut Hajar Aswad ini, kita cukup angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah berdiri menghadap, sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah juga begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau jemaah Allah, tawaf 7 putaran. Berapa putaran? Tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah, sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini sunnahnya baca tasbih itu. Begitu sampai rukun Yamani, Pak. Satu sudut sudut Hajar Aswad. Jadi kalau itu Hajar Aswad, rukun Yamani di sini, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selesai 7 putaran. Kalau sudah 7 putaran, ya mohon maaf, silakan doa di tempat yang mustajab. Di mana? Di Muntazam. Kalau beres dari Muntazam, bapak-bapak, ibu-ibu geser, ada makam Ibrahim. Apa kata Al-Quran? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Selesai dari makam Ibrahim, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan cari air zam-zam. Cari apa? Air zam. Ambil air zam-zam. Minum air zam-zam. Sebelum minum jamaah rahimakumullah, minumnya sebaiknya 3 tegukan dan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Itu apa tuh? Kenapa diikuti? Kalau mau baca main air zam-zam menghadap kiblat, kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Menghadap kiblat kita minum, sunnahnya kita tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. Satu. Dua.
Waduh, haus. Tidak. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, mulai langsung. Bukan apa aja ini. Haus lah itu, Pak. Bukan haus nyontoin. Beres tuan ibu demi Zamzam. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan rukun umrah yang lainnya, yaitu sa'i. Sa'i tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan. Sa'i jauh lima kali dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Jadi Sofa ke Marwah sekitar 700 meter kali 7, 2,8 kilo. Sanggup? Sanggup? Insya? Kalau nggak sanggup nggak usah khawatir. Di Sofa itu banyak yang nawarin dorongan. Mohon maaf, dorongannya yang dorong orang Arab semuanya di situ. Silahkan pakai dorongan itu. Ya, tapi mohon maaf kalau yang dorong orang Arab biasanya dorongnya nggak pakai rem. Lari ke sana, lari ke sini. Kalau takut karena nggak pakai rem, naik ke lantai 2 ada skuter. Itu jam 5 pun, ya Allah. Nah, Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa? 2. Sofa ke Marwah? 3. Marwah ke Sofa? 4. Sofa ke Marwah? 5. Marwah ke Sofa? 6. Sofa ke Marwah? 7. Jadi 7-nya selalu ada di mana? Di Marwah. Kalau Bapak Ibu ngitung 7-nya ada di Sofa, salah itu. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sakit. Baca salawat boleh apa enggak? Boleh. Baca Quran? Boleh. Ngobrol? Boleh. Tapi mohon maaf, emang gak ada tempat yang lain. Nah, jam 5 Allah. Mohon maaf, antara Sofa dan Marwah ada lampu hijau. Di lampu hijau ini namanya Batmul Wadi. Dulu Hajar meletakkan anaknya di situ. Lalu dia naik ke atas bukit Sofa ngeliatin. Oh, anaknya masih ada. Jadi kamu menuju ke Sofa ataupun ke Marwah, tiba-tiba jasan turun. Hajar takut ada kejadian apa-apa dengan anaknya, karena kelihatan dia lari di tempat tadi tersebut. Sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki lari kecil, perempuan tidak lari kecil. Sambil lari kecil ataupun sambil jalan, kita baca doa Rabbi Kefir, Bapak. Warham, Wakfu, Watakarrom, Watajawaz, Amma, Ta'lam, Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Beres lahir di Marwah, silahkan ambil gunting lalu. Minimal 3 helai. Kalau mau botak, ketika ke hotel akan banyak yang nawarin untuk dipotak. Bapak ibu-ibu, kalau ada yang nawarin, anak-anak kecil nawarin, tolong jangan diambil. Kenapa? Itu bayar. Dan bayarnya seenaknya dia minta. Selesai sudah prosesi umroh, larang tirombol dilaksanakan, Bapak Ibu akan 4 malam di Masjidil Haram insya Allah. Silahkan ibadah terbaik di Masjidil Haram berarti 1. Bawah 2. Sholat 3. Natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah akan mendapatkan 20 rahmat insya Allah. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ya punya kesempatan menjadi Ismail, datanglah menjadi Ismail. Tapi mohon maaf, menjadi Ismail itu mohon maaf, karena ibu makan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ngalamin Jumat di Mekah ataupun di Madinah, yang mau lima saya ingatkan, subuh hari Jumat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, imam suka membaca surat As-Sajdah dan imam melaksanakan sujud tilawah ketika imam membaca ayat 15 dari surat As-Sajdah tersebut. Ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Imam akan takbir Allahu Akbar bukan untuk ruku tapi untuk sujud. Oh, langsung sujud saat ruku dulu. Ini namanya ayat sajadah. Ada 16 tempat dalam Al-Qur'an. Setiap dibaca ayat itu sunnah langsung sujud. Para jemaah imam mohon maaf di Indonesia dan dilaksanakan. Jadi kita kemarin haji
Saya lihat Bapak Ibu-ibu ketika imam sujud, Allahu Akbar, orang Indonesia nyangkanya ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab, tapi gue sajadah sujud semua. Pas dia ruku sendirian, kiri kanan sujud semuanya, orang Indonesia bingung. Sambil ruku dia nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung, nengok juga, mata ketemu mata, masih bodoh. Tolong jangan kejadian benda kayak begini zaman imam. Kalau besok imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat alif lam mim, ah berarti imam melaksanakan sujud. Tolong ikut sujud. Ketika sujud doa apa? Doanya bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Sajada wajhi lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ustaz gak hafal, baca subhanallah. Ustaz lupa, diam. Yang penting sujud yang menang baca doa. Imam bangun lagi, laksanakan baca doa. Itulah para jemaah rahimah Allah. Insya Allah Bapak Ibu-Ibu kepulangan nanti akan lewat Jeddah nih dua-duanya. Ya. Bapak Ibu-Ibu kemudian akan transit di Dubai, tapi transit di Dubai nanti kepulangannya tidak segitu. Tolong Bapak Ibu-Ibu, transit di Dubai itu nanti cuma 2 jam. Turun Jeddah terminal aja cukup, Pak, karena jauh biasanya jalan kaki. Tolong turun bareng-bareng. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, bandara Dubai itu banyak godaannya. Kenapa? Karena bandaranya sama dengan mall. Turun dari pesawat, lihat kanan sel, lihat kiri diskon. Nah, tolong ya mohon rahimah Allah, pakai kacamata kuda dulu. Kenapa sebabnya? Karena waktunya cuma 2 jam ya mohon rahimah Allah. Dapetin gate-nya dulu, dan maaf bandara Dubai itu silent airport. Gak ada yang teriak, padahal, padahal, padahal. Gak ada yang teriak, semuanya diam. Gak ada yang pengumuman-pengumuman. Nah itu tolong ya mohon rahimah Allah, jangan sampai ada yang ketinggalan pesawat. Insya Allah sampai Jakarta akan mendapatkan masing-masing jamaah 5 liter air zam-zam. Insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing semuanya. Mohon maaf saya tidak berangkat karena saya baru pulang haji yang mohon Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.